22 April ditetapkan sebagai Hari Bumi. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa orang tentang Hari Bumi. Salam Lestari. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan kehidupan manusia. Terutama, rusaknya ekosistem bumi akibat dari keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab yang mengeksploitasi sumber daya alam bumi tanpa melakukan penanggulangan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga dan melestarikan bumi demi kelangsungan kehidupan yang lebih asri. Salam Lestari. Terkait hari bumi, kita sebagai makhluk hidup sangat tergantung sekali terhadap bumi. Bumi memberikan segalanya untuk kita. Kita hidup dari hasil bumi. Bumi akan cukup untuk 7 generasi, tapi tidak akan cukup untuk orang yang serakah akan di sini. Jaga bumi, maka bumi akan menjaga kita. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Bumi diperingati pada tanggal 22 April. Di mana hari bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali manusia, yaitu bumi. Marilah kita bersama-sama melestarikan dan menjaga bumi untuk masa depan anak cucu kita nanti. Bumi sehat, kita pun sehat. Selamat Hari Bumi. Selamat Hari Bumi. Jadilah generasi konservasi. Ketika tak bisa menjaga, maka janganlah merusak. Karena manusia butuh bumi dan bumi butuh manusia. Salam Lestari. Selamat memperingati Hari Bumi tahun 2021. Marilah kita mengapresiasi lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran publik tentang polusi. Dan marilah kita menjaga alam dan lingkungan sekitar. Selamat memperingati Hari Bumi tahun 2021. Marilah jaga lingkungan agar tetap lestari. Lindungilah alam dari kerusakannya. Serta lakukanlah reboisasi terhadap hutan-hutan yang telah gugur. Karena tugas kita sebagai relawan menjaga alam, bukan malah merusaknya. Selamat Hari Bumi 2021. Marilah kita membuang sampah pada tempatnya dan menghindarkan bahaya dari global warming. Sebagai generasi muda, marilah kita jaga lingkungan. Nah, itu tadi adalah pendapat dari beberapa orang tentang Hari Bumi. Ayo kita sama-sama jaga dan lestarikan bumi kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Don't forget to be happy and stay at home.